Sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Tangerang dirazia petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Minggu malam. Para pengunjung serta pemandu lagu pun panik melihat kedatangan petugas. Petugas hanya mengamankan 4 orang yang positif mengkonsumsi narkoba. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Satu persatu ruang karaoke digeledah petugas, tak hanya itu petugas melakukan tes urin terhadap pengunjung serta pemandu lagu. Tak hanya itu, petugas juga melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan milik pengunjung karaoke dengan mengerahkan anjing K9. Kita amankan dan untuk dilakukan pengembangan. Nah, mudah-mudahan menjadi shock terapi bagi masyarakat bahwa upaya-upaya BNN ini dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan BNN Provinsi Banten AKBP Abdul Majid mengatakan, razia kali ini dilakukan di 3 tempat. Hasil total ada 4 orang yang diamankan karena positif mengkonsumsi narkoba. Dari Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.